Aku masih dendek-dendek mau beli bebek goreng, gimana ekspresi dari penjualnya ya, lihat makeup lu kayak gini, apakah shock? Cuma natap sih lo. Dari mana ini? Bisa ke anu mas, alalon. Nah, gerer masanya kena genggek apa ya kalau malam. Ya, acara bukan termalam itu. Enggak. Kok sok alun-alun masanya kena mangkal apa ya? Isi acara ya. Mas iki refleksi nang alun-alun. Kan saya acara di alun kan. Walah. Isi acara yo. Kaget ya, kiranya aku mangkal nih alun-alun. Iya mas? Jadi kadang. Yura lah. Gendrisek mas. Asli kumpul loh mas. Lamongan ini dia, aku pernah Lamongan. Lamongan bisa gak? AWBL, sandingnya WBL. Paciran. Serius? Sambing kase apa ini? Sering sini deket pantai utara. Ada perumahan sering. Aku enggak sampai PBL loh. Kapo. Mungkin daerah sana. Kapo. Oh, enggak sampai WDR. Sampai. Aku lewat itu loh, jalan padas-padas sekali di belah waktu. Gunung Pegat. Oh, tebak. Iya, jenis Gunung Pegat iku. Sekapo itu. Iya, waktunya tengah kayak parang itu loh. Ini kok neng Lamongan model kan ini gini ada? Ini aneh gak enak? Masa wak? Serius? Aku gak ngerti ya? Masa ya? Pandang kamu loh mas. Lanang mas ini mas. Serius? Mas ini gak percaya ya nak? Ini gak percaya ya. Gimana? Tanggung gak cok? Tanggung gak cok? Iya, Pak. Sabar, Mas, musuh makhluk jadi-jadian. Mas, refleksnya sok di alun-alun. Eh, mana alun-alun Tuban akeh yang iki, Mas? Alun-alun Lamongan. Enggak ada, Mas. Tepi sana. Anak-anak yo iki. Iki limited edition ya. Iki jeroane nek apa, Mas? Jeroan. Malam minggu makhluknya ra oleh mangsa iki. Golek mangsa bakul bebek. Go ning Lamongan tinggal tumbang ning Tanjung Kodok. Kliwon ora metu enek sing luwih galak. Malam Jumat kliwon ora metu enek sing luwih galak. Aku mau diarani masih mangkon alun-alun. Iyo, pasane kegege apa piye? Heh. Masa Mas, aku jadi gege Mas. Yo sik lagi dia. Iya. Yo. Heeh.
Wih, anu. Mas. Ya bebek sing sadar tangan yo ngene iki lho, Mas. Yo. Iki Mas opo iki jenenge? Yu, omae iki. Wih, aku kerep isi nemiten lho. Lho, serius. Iya, aku ngopi kuwi Pak No. Iki lho warung aku iki lho, kecetan. Ngono to lho, serius teko Tejo. Wah. Sok iki. Tenang, sok iki. Bebek kowe ngono yo. Sopo? Gembek. Gembek, Tejo gembek. Wah. Yo wempet aja nengen nyamari lho. Warung kopi, no. Serius, iko oh, biar nang kalau kurang kurang ora tetesan rokok, ora tetes rokok. Jalan to. Eh, Jojo. Kita salam kok Tejo ngono ya. Tejo. Tejo gembe. Apa, Mas? Yo kenal lah wong kerep ngisi kene lho. Oh, iya, saya tuh terus sego to. Yo. Napa rutin ya? Iya, mau pidin Mas. Pidin sopan. Kata-katanya untuk malam ini, kata-kata hari ini kata-kata hari ini banci untuk bukan untuk dicintai tapi untuk dinikmati. Sik to, tak gawe video. Yo kancaku jenenge Pak Pri. Heeh. Kok ya enek makhluk kaya ngene iki. Heeh. Wes rong to. Wes. Pak Pri. Kapan lu aku nek ini saya kurang 2,5 lo. Masa isin karo kurangan. Wah, pabri. Lo, ngaku lo, piye iki? Kurang 2,5. Pengen cari kuliner khususnya juga yang suka kuliner malam hari datang aja di kuliner. Kuliner Ponorogo khususnya juga Jalan Gedungi di sini banyak banget reviewnya. Ada bebek goreng, harganya sangat terjangkau, ada tempe ya, ada juga tahu, ada lele, ada darah, dan juga ada burungku yang sangat spesial. Langsung datang di Keniten Beduri Ponorogo, dijamin rasanya maknyus dan juga harga sangat terjangkau. Serius, nah ini bakul deh.